Hari ini 26 Julai, hari kedua berlangsungnya MAPA Festival di Kelantan Trade Center, Kota Baru Kelantan. Dan karnival ini telah dianjurkan sendiri oleh Ketua Pasukan Bola Sepak Kelantan iaitu Badri Razi atau lebih dikenali sebagai Pia. Dan hampir 120 booth telah dibuka di KTC ini dan rata-rata vendor yang ditemui mereka berkata sambutan yang diterima begitu menggalakkan dan mereka berharap pada masa akan datang karnival-karnival seperti ini dapat diadakan lagi. Okey, jadi Encik Emma, nak tanya bagaimanakah boleh tercetusnya idea untuk adakan karnival yang telah berlangsung hari ini? Okey, karnival ni dipanggil MAPA Festival. Sebenarnya idea ni sebab kita tak pernah dekat Kota Baru ni, kita nak kumpulkan semua macam peniaga-peniaga dekat online, Instagram, Facebook. So kami ada idea untuk kumpulkan semua orang, bawa satu bumbung. So maknanya siapa-siapa yang datang kat sini boleh tengok, boleh lihat. And the best thing is you boleh bersemuka sendiri dengan orang apa seller-seller dekat online ni. Sebelum ni you just beli online, just click and you tak boleh tengok pun siapa owner dia. So by having this thing, actually you can meet face to face with the customer itself, with the online seller itself. Jadi berapa ramaikah vendor yang telah terlibat? So far untuk karnival yang berlangsung 2 hari ini, seramai sebanyak 117 booth telah menyertai karnival MAPA Festival ni. And then so far sambutan sangat menggalakkan. Pengunjung untuk hari kedua ni kami dah dapat mengumpulkan lebih dari 20,000 orang. Jadi biasanya barangan-barangan apakah yang dijual dalam karnival ini? Sebab dia dah dekat raya, so kebanyakan akan jual baju kurung, tudung, baju Melayu, jubah lelaki, biskut raya, kek, dan ada juga yang menjual produk kecantikan. Dan hasil yang telah diperoleh sepanjang 2 hari karnival yang telah berlangsung ni? Okay, so far feedback yang kami dapat daripada vendor-vendor kat sini, orang cakap macam menguntungkan lah. Nak, diorang happy. So far vendor semua happy, pengunjung pun happy dengan tempat KTC ni yang menarik untuk diorang, tak panas semua. So far diorang okey lah, diorang okey. Tepat. Vendor semua happy, kami pun happy. Jadi Encik PG, barangan apa yang dijual di booth MAPA hari ini? Saya jual ampau MAPA Pia dan baju t-shirt MAPA Pia. Ya. T-shirt berharga berapa ringgit? T-shirt berharga RM30, dua lai RM50. Jadi sepanjang 2 hari karnival berlangsung, apakah feedback yang telah anda dapat? Saya terima kasih kepada peminat-peminat Pia lah dan sudi membeli barang beliau. Jadi Pia ada datang tak dekat booth? Ada. Tadi dia ada datang lepas training, nanti lepas berbuka dia ada datang lagi sini. Yang anda ingin promote di booth anda hari ini? Oh, sekarang kami menyediakan sesi photoshoot white room, untuk white room. Kita sediakan, biasa orang pergi white room, orang shoot baru orang balik. Sekarang kita pergi white room, datang white room, shoot dan kita akan bagi print. Dengan print ni, shoot, print RM15. Semua ada ni, kalau for now untuk last ni kita buat RM10 ya. RM10. So gambar di kita punya quality. Nama dia selfie photography. Tapi we give you selfie. Itu sajalah untuk kita orang promosi kita orang punya produk shoot and print, and kemungkinan maybe someday kita akan ada shoot frame, ada frame sekali. Alright, itu saja bagi saya. Okey, jadi sepanjang 2 hari yang telah berlangsung di booth hari ini, apakah feedback yang telah anda dapat? Alhamdulillah lah, walaupun slow sikit sebab orang baru tahu kita buat shoot and burn macam ni. Jadi sambutan dia, jadi orang nak datang nak malu nak ambil gambar sebenarnya. Jadi kita mungkin kena sediakan apa room untuk orang punya privacy, untuk tak menghalang apa pemata-mata kan. Itu mungkin macam tu lah.
Okey, jadi mungkin selain daripada event MAPA Festival ni, selepas event ni ada lagi tak di shoot untuk studio ke apa, nak promote sikit ke? Untuk product shoot kita ada buat untuk advertising, untuk product shooting, portrait shooting dekat audio, untuk kita orang punya studio. For now kita tengah renovate lagi dekat Tendung Pasir Mas, kita orang punya studio. So dekat situ kita ada menyediakan banyak advertising template untuk penjual-penjual online semua. Kita akan sediakan template untuk diorang punya promotion, untuk diorang punya produk diorang. Jadi Kak Fatin, saya tengok banyak sangat produk-produk kecantikan dekat booth akak ni. Boleh ceritakan sikit tak? Okey, kami ada body scrub, ada di booth kami ada body scrub, lip scrub dan sabun. Kita boleh dapatkan barang Iris dengan serendah RM8 hingga RM18 sahaja. Untuk kesan yang cerah dan lembut instantly. Tak payah tunggu seminggu, dua minggu, tak payah. Jadi sepanjang dua hari karnival berlangsung, feedback yang telah akan dapat hari ini? Hari ni je ke? Hari dah esok? Okay. Feedback yang kami dapat sangat memberangsangkan. Barang kami pun dah nak habis. Dah habis nanti kita nak tutup kedai. Okay, jadi bagi mereka yang tak sempat nak datang ke MAPA Fest ni, kat mana diorang boleh dapatkan produk-produk ni? Okay, boleh follow Instagram irisential_temibol. Boleh WhatsApp. Boleh ambil nombor kat situ and WhatsApp. Nanti kita post. Beli online je lah. Saya tengok dekat booth anda banyak sangat kopi yang dijual. Kopi apa tu? Okey, kita kopi energy untuk foaming lah. Okey, dia mengandungi apa? 5 dalam 1 tau. Dia untuk membantu memulihkan tenaga, luaran dan dalaman, melacak perjalanan darah, memulihkan keseimbangan tubuh, membantu masalah kurang lawas dan memulihkan tenaga lelaki lah. Ini untuk lelaki saja. Untuk woman tau. Ha, ni untuk punya gitu. Untuk bulan puasa ni okey lah. Ha, untuk tambahkan apa hari raya ni, untuk tambah tenaga. Okey, jadi sepanjang dua hari karnival berlangsung, apakah feedback yang telah anda dapat? So sekarang ni alhamdulillah dapat Coffee Energy ni baru masuk punya pasar di Kelantan lah. So sebelum ni kita di KL. Ha, so alhamdulillah lah untuk dua hari ni. Okay, jadi bagi mereka yang tak sempat nak datang ke Carnival MAPA Fest ni, dekat mana diorang boleh dapatkan kopi ni? Okay, so sekarang ni kita ada di ejen di Kuala Lanah di Kelantan lah. So ada tertera nombor ni. Kalau nak dapat, kita dapat di Kuala Lanah lah. Sebelah dengan Medi Kuala Lanah. Ha, ejen. Okay, terima kasih. Okay, jadi Encik Wawan, saya tengok banyak sangat produk kecantikan dekat atas meja dekat booth ni. Jadi boleh ceritakan sikit tak? Okey, saya adalah stokis kepada produk Farah Beauty. Produk kecantikan daripada Farah Beauty iaitu skincare. Ada try set, ada lash set. Lepas tu kita orang pun ada jual super glowing foundation juga daripada Farah Beauty. Dan banyak lagi barang daripada Farah Beauty. Jadi sepanjang dua hari karnival berlangsung ni, macam mana feedback yang telah anda dapat? Alhamdulillah, setakat sehari setengah kat sini memang sambutan begitu menggalakkan. Dan terima kasihlah kepada PIA yang menganjurkan festival MAPA Festival ni. Dan semoga, harapan saya semoga festival seperti ini dianjurkan pada masa-masa akan datang untuk kata menggalakkan usahawan-usahawan online untuk memeriahkan lagi industri ni. Okay, jadi mungkin ada setengah mereka di luar sana yang tak sempat nak datang ke MAPA Fest ni. Jadi di mana mereka boleh dapatkan produk
Farah Beauty ni? Okey, bagi yang tidak berkesempatan untuk membeli produk Farah Beauty kat sini, boleh follow Instagram kami, Wafa Shop. Okey. Okey, boleh follow Instagram kami ataupun boleh juga direct WhatsApp kepada kami 0110880922 untuk order, and then kita orang akan post lah menerusi post laju. Okey, thank you. Sekarang saya bersama anak penjaga gol Kelantan, Khairul Fahmi Cik Mat. Kaila, hai Kaila. Ha? Kaila? Nak cakap apa? Dia sama cantik macam mak dia eh. Okey. Okey Kaila, ucapan terakhir untuk ayah dalam Piala Malaysia Kaila. Gomor kelas gomor. Okey. Assalamualaikum. Pertama sekali saya nak mengucapkan syukur sebab majlis ni dah berjalan dengan lancar selama 2 hari. Kita dah dah selamatlah. Semuanya berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada semua-semua vendor yang sangat supporting, support event kami, dan juga terima kasih juga kepada semua pengunjung yang telah susah payah datang ke sini selama 2 hari. Dalam penganjuran ni kami sebagai wakil pihak penganjur, saya nak minta maaf kalau ada salah dan silap daripada pihak penganjur kepada semua vendor, yang mana dan terkurang kepada semua pengunjung, kami nak minta maaf. Semua yang salah semuanya daripada kami, yang baiknya semuanya daripada yang lain. Dan akhir kata saya nak mengucapkan selamat hari raya kepada semua warga TRW. Okey, sekarang kita bersama penganjur event MAPA Fest pada malam ini, iaitu Badi Razi atau Pia. Okey Pia, apa perasaan Pia pada malam ini selepas berakhirnya Carnival selama 2 hari berlangsung? So sambutan tu agak meriah. So saya harap lain kali kita boleh, kalau nak ramai lagi buat event macam ni, mungkin orang Kelantan mungkin suka macam ni. So Pia harap event-event macam ni selalu kena ada di Kelantan. Dan saya terima kasih kepada event-event macam ni, maknanya kena buat selalu untuk rakyat Kelantan. Dan terima kasih sekali, dan saya ucapkan selamat hari raya Aidilfitri Maazaibatik. Carnival seperti ini mampu menarik lebih ramai usahawan-usahawan muda, dan kita berharap carnival-carnival seperti ini akan lebih kerap diadakan pada masa akan datang. Mia Ibrahim melaporkan dari KTC Kota Baru Kelantan untuk TRW TV.